Militer Israel kembali menggempur infrastruktur yang ada di jalur Gaza pada Kamis 19 Oktober 2023. Adapun serangan Israel menghancurkan Universitas College di Tal al-Hawa. Dalam video saat distrik Universitas di Gaza luluh lantak diserang Israel, video tersebut beredar di media sosial Twitter hingga dirilis oleh media Presby, terlihat ledakan demi ledakan berasal dari arah Universitas College di Tal al-Hawa. Perlu diketahui universitas tersebut berada di jalur Gaza, lantas ledakan dahsyat itu disusul dengan kepulan asap pekat. Sayangnya hingga saat ini Israel belum mengonfirmasi terkait tuduhan serangan ke universitas tersebut. Sementara serangan ini terjadi setelah Israel mengebom rumah sakit di Gaza pada Selasa 17 Oktober silam. Namun Israel masih membantah bahwa militernya pelaku dibalik serangan ke rumah sakit tersebut. Sebaliknya, Israel justru menuduh sekutu Hamas, yakni pasukan jihad Palestina yang salah meluncurkan sasaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.